Ya, saudara. Ya, sekarang kita bicara berbagilah orang yang membawa damai. Baca lagi, Bang. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Saudara, dalam bahasa Inggris katakan peacemaker. Ya, peacemaker. Jadi damai itu bukan dibawa-bawa dalam satu bentuk benda kayak kado, bukan. Itu peace itu, saudaraku, merupakan suasana hati kita. Hati kita damai, lalu kita bawa itu kemana saja, dan orang-orang sekitar kita pun yang jumpa dengan kita akan mengalami damai. Karena kita ini orang-orang yang mempengaruhi, bukan orang yang dipengaruhi. Amen. Kalau ada damai dalam hati kita, saudaraku, maka ketika kita ada satu tempat, ya itu seharusnya damai. Yang tadinya merbedai mereka, kita datang ke sana jadi damai. Amin, saudara. Yang tadinya mau cerai, saudaraku, kita datang gak jadi cerai. Itulah pelayanan perdamaian kita. Amen. Tapi itu hanya bisa kita kerjakan, bisa terimpartasi kepada orang lain, tertransfer kepada orang lain, kalau kita pun sudah hidup dalam damai. Kita pembawa damai, kita peacemaker. Amen. Jangan jadi troublemaker. Karena lawan peacemaker ini, pembawa damai, adalah pembawa masalah. Dan gak ada di tengah-tengah, saudara. Kalau kita tidak menjadi pembawa damai, kita tidak menjadi pembawa damai, kita pasti akan membawa masalah. Kalau enggak peacemaker, pasti troublemakers. Nah, sekarang saudaraku, pilihan ada pada kita masing-masing. Kita mau jadi troublemakers atau peacemaker? Peacemakers. Amin. Coba ayat 9 tadi bahasa Inggrisnya. Dibuka dulu laptop kita, bahasa Inggrisnya. Iya. Yeah. Peacemaker, pembawa damai, ya, pencipta, pembuat damai sejahtera, ya, silakan. Blessed are the peacemakers, for the soul be called the children of God. Ya, berbahagialah mereka yang membawa damai, peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya tanya saudara, yang mana lebih dahulu, jadi anak-anak Allah baru kita bawa damai, atau bawa damai dulu baru disebut anak Allah? Bawa damai dulu baru kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita menyebut kita anak Allah, saudaraku, ya gampang, saudara. Tapi ternyata syaratnya, saudaraku, untuk kita bisa disebut anak Allah, kita harus bawa damai. Sama seperti Roma 8:14. Ya, kapankah kita disebut anak-anak Allah yang hubungannya dengan Roh Kudus, saudaraku? Coba Roma 8:14. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak. Kalau tadi katakan, ya, barangsiapa yang membawa damai disebut anak Allah. Ini saudaraku yang itu kait dengan kebenaran, ya. Sumber damai sejahtera itu kebenaran. Ini bicara Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setara ini, saudara, dari ayat ini, yang mana lebih dahulu, menjadi anak Allah, ya, atau dipimpin Roh Allah? Dipimpin Roh Allah. Kalau ngaku anak Allah, siapa aja bisa. Orang semua bisa ngaku, aku dan anak Allah, aku dan anak Tuhan. Bisa ngaku, saudara, dengan alasan udah terima Yesus, udah altar call, udah diperdamaikan, aku anak Tuhan. Oke, puji Tuhan, saya gak sangkalin, saudaraku. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan sedia dan adil, kita selamatkan. Tapi, saudaraku, setelah kita ada pengakuan demikian, maka kita jalani hidup ini, saudaraku. Satu, kita harus membawa damai, baru kita disebut anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Allah, kita disebut anak-anak Allah. Kebenaran atau damai sejahtera dengan Roh Allah, saudaraku, itulah yang kita kerjakan. Maka Yesaya 32 ayat 7 berkata, ya, kita baca Yesaya 32 17. Yesaya 32. Apa maksudnya kebenaran di sini? Coba dibaca. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara,
orang berkata begini, dalam keluargaku ada damai sejahtera. Tahu kenapa? Karena aku limpah dengan firman, limpah dengan kebenaran. Belum tentu saudara, ahli Taurat berarti dia limpah dengan Taurat. Ahli Taurat berarti dia paham benar, dia sangat ahli dalam Taurat, firman Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, apakah mereka damai? Buktinya apa? Iri hati. Tahukah saudara, dia salah satu alasan yang paling kuat penyebab kenapa mereka yang membunuh Yesus, saudaraku, ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka iri hati. Mereka merasa, saudaraku, tersisi, tersaingi. Karena Yesus banyak yang mujizat, namanya makin terkenal. Lalu mereka berpikir, wah, kayak pembacaan semalam mungkin ya, bagaimana ini? Makin banyak mereka, makin banyak mujizat dia buat, nanti lama-lama nanti semua orang ikut dia. Karena cemburu, iri hati, ya, nggak senang melihat orang lain teraku berhasil, sama seperti Saul dan Daud, Raja Saul dan Daud. Karena orang-orang menyanyi, perempuan-perempuan menyanyi, apa katanya? Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mana lebih banyak, ribu atau laksa? Mendengar ini, saudaraku, Saul mulai iri hati. Talak dia, saudaraku. Wah, gawat ini. Berarti aku tersingkir ini. Kenapa? Orang memuji-muji Daud. Nah, ini bicara apa? Gak damai, gak ada damai menguasai dia. Kalau damai menguasai kita, kita senang dengan orang lain dipuji daripada kita. Kalau ada damai di kita, saudaraku, pembawa damai kita, kita suka melihat orang lain diberkati, walaupun kita belum diberkati. Kita senang, kita enggak ada iri hati. Yakobus berkata, iri hati itu bukan hikmah dari atas, tapi dari dunia, dari setan, setan-setan. Akibat iri hati terjadilah pertikaian, perselisihan, terakhir pembunuhan. Makanya saudara, kita punya prinsip, senanglah kita melihat orang lain senang, susahlah kita melihat orang lain susah. Jangan terbalik. Senang lihat orang susah, susah lihat orang, itu enggak damai namanya. Itu namanya iri hati. Yang masih iri hati katakan amin. Enggak ada, puji Tuhan. Jadi membawa damai artinya peacemaker. Peacemaker. Nah, ternyata saudaraku, damai ini yang sumbernya kebenaran. Tadi kita baca Yesaya 30:17, bahasa Inggrisnya lagi saudara, gak apa-apa ya, bahasa Inggrisnya. And the work of righteousness. Tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan hanya begini, di mana ada kebenaran akan tumbuh. Ternyata dalam bahasa Inggris ada tulisan perkataan and the work of righteousness. And the work, apa itu work? Pekerjaan. Berarti kalau ada pekerjaan, ada yang mengerjakan. Artinya apa saudaraku? Kebenaran itu harus dikerjakan. Amin. Enggak akan pernah itu kebenaran yang di otak kita ini, yang dengan hafal firman di turgi kita saudaraku, lalu kita bisa ya sampai beribu-ribu ayat di kepala kita, luar kepala saudaraku, kita bisa baca, hafalkan saudaraku. Saudara, itu enggak jaminan ada dari sejahtera. Karena Alkitab bahasa berkata, the work of righteousness, pekerjaan daripada kebenaran. Artinya, kebenaran itu harus dikerjakan, barulah tumbuh damai. Nah, itu dia saudara. Jadi limpah pun kita firman, punya prinsip pun kita, takkan sarapan pagi sebelum baca Alkitab, tapi kalau kita gak kerjakan kebenaran, takkan damai. Bahkan kita bisa menjadi orang yang sombong rohani, merasa lebih tahu, dibukakan rahasia firman, tapi hatinya terlalu kebenci yang luar biasa, gak pernah melihat orang lain senang, ya, gak tahan dia melihat orang senang. Saudara, kerap kali kita tahan diejek, tapi gak tahan dipuji. Kalau ketika dipuji kita terlalu, kita terlalu sombong. Nah, kalau ini terjadi pada kita terlalu, tiba waktunya orang lain dipuji, bukan kita, kita akan marah. Haleluya saudara. Amin. Jadi kebenaran sebanyak apapun yang kita miliki di pikiran kita, kita hafalkan saudaraku. Sampai tadi pagi saya masih punya prinsip, takkan sarapan pagi sebelum baca kitab. Tapi bukan itu jaminan.
the work of righteousness. Pekerjaan kebenaran berarti artinya kebenaran itu harus dikerjakan. Barulah